ibadah dengan ibadah yang lain? Apakah beza ibadah puasa ni dengan ibadah yang lain? Apa beza? Dia tanya orang kawan. Darah tak jalan, oksigen tak sampai otak dan ganggu. Tak apa, jangan risau. Penceramah tanya, biasanya dia jawab dia. Yang pertama, dalam satu hadis usia pada berfirman, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan mendapat gandaan pahala antara 10 hingga 700 kali gandaan pahala, malahan lebih lagi. Berlainan dengan puasa, kerana aku sendiri yang akan memberikan ganjaran. Maksudnya Allah sendiri yang bagi penilaian kita. Kerana amalan puasa adalah untukku, aku sendiri akan membalaskan disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan kerana aku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapat dua kebahagiaan, iaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb. Berbuka puasa kita gembira, dan kita akan gembira kalau kita mati dicabut nyawa kita ketika berpuasa tu, dia akan gembira sebab Allah Ta'ala dah janjikan syurga untuk dia. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah berbanding bau haruman kasturi. Ingatnya, harum di sisi Allah, faham? Yang kau halalkan mulut ketika orang aku kata ni rumah dikat kawan tu nak tak sama baunya, baunya harum di sisi Allah lebih harum daripada bau haruman kasturi. Itu beza yang pertama berbanding ibadah lain. Kadang-kadang malaikat cantik ibadah yang ini puasa yang Allah sendiri bagi penilaian. Satu ibadah puasa. Yang kedua, beza ibadah puasa dengan ibadah lain. Contoh, kita nampak Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ada kemudian salat. Kita nampak tu salat. Orang tu tengah duduk dalam bulatan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna ja'alahullahi wa'afat. Melengkuk depan rumah, bapak-bapak, bapak-bapak masuk dalam pintu, pakai kamera. Oh, dia nak pergi buat haji ni, kita tahu. Nak pergi umrah ni. Kita nampak kau pergi dengan Kaabah, nampak. Dia duduk di meja, di pasar raya, seorang tu pakai tokoh, ada tu yang amil. Oh, dia nak bayar zakat. Kita nampak. Tapi ibadah poso dengan orang yang tak poso sama. Tak nampak. Muka je dia. Tauhuk poso kan hukum terdalam banyak. Sudah muka orang puasa, muka orang tak puasa, boleh kata lebih kurang sama. Nampak? Jadi itu hebatnya puasa. Dia hanya orang yang berpuasa tahu dia puasa. Contoh orang lelaki duduk di rumah kan, bini keluar pergi pasar, anak pergi sekolah, buka petais, minum air tu. So, kok untuk habis, isi balik. Jangan pakai air biasa, pakai air mesin yang pakai yang solid, tahu itu. Letak dan dais, ni nak ajar ni. Jadi bila bini balik, dia punya baru pulang sikit keluar tu. Bila bini balik, tengok minum dais semua konoh. Tengok air tu pun tak ada siapa usik tu. Cara boleh letak. Kalau dengan gue tak perlu bercakap kan? Tak, saya tanya. Kalau kita buat macam tu, boleh lah. Boleh, tapi kita tak boleh. Nampak? Jadi makna kata, kita ni sebenarnya dalam puasa ni sebenarnya dapat melatih diri kita sebenarnya kawal dalam suhu kita. Dan Sayyidina Ali menyatakan tentang ketakwaan, dia sentuh tentang takwa. La'allakum tatakunu, ni sebenarnya dapat latihan takwa. Yang pertama, kau Rabbul
berjaya, takut pada Allah. Maknanya tak nampak pun tak ada siapa nampak. Kita letak tak minum, letak tak makan. Yang tadi lah, bini pergi pasar, anak pergi sekolah, sayur buka petais nak sayurkan pokok. Bagi masa pakcik pun saya ingat dulu mana ada tinggi 24 jam dan sekarang dah tak boleh tengok. Dulu habis bantal bawa kesimin. Kesimin tu kan salju ya. Lepas tu dah panis terbalik ya, sampai salju dulu. Panis terbalik dulu. Tengok jam tu tak berapa, aku berlindung jam. Dia tak berapa, sampai pukul mas. Dulu sekarang budak-budak tengok TV, tiba dah pukul. Di situ hidup itu di tangan itu telefon, tak payah pipa, apa, apa? Telefon, apa? Mak telefon, apa jawab? Mak, main telefon. Masa banyak kau, apa macam tu? Kalau main telefon, main game tu zikir, dah ramai jadi wali dah budak. Sini lah, gitu. Dulu mana ada? Tak ada. Nak main bola pun botang, nak main botang tu lima dah tak ada ya. Dan nak membuka warna lah. Ya, tak tahu apa ini. Dan bagi ya, dulu mana ada handphone-handphone tak ada kan? Tak ada, tak ada. Mana ada. Tapi itu betul. Contoh, ambil kuatir soju tadi masuk ke kepala. Dalam masuk ke kepala tak nampak cendol pada tadi. Terkeluar hijau itu. Macam lambat. Dia saya ajar cairan. Habis hirup, habis jangan tinggal salai pun hijau. Surah, surah, surah. Elok, surah juga. Kan sabu pakai jari tak ada dua nak. Lepas tu dah makan habis, cuci takut, letak ke sini. Bini balik dan tempat. Dia mumpahnya mati orang tak ada. Tadi bukan ada calon. Ceniah, ini ofat ceniah. Abang buka tadi, nak tengok apa barang tak ada dalam berjais. Buka-buka tertangkup cendol tu. Copek-copek abang ngelak, abang cuci, abang basuh. Abang dah buang dah siap-siap lah. Ini tadi. Takut kau sampur. Ya abang, kasih lah abang. Boleh tak? Tak boleh. Sebab kita yakin Allah nampak kita. Takut dari Allah. Naik motor. Main motor tengah selekoh tu terkeluar bawah baru baju hujan dekat bakul motor tu terkeluar bawah golek air jagung dalam tadi. Jagung. Saya ajar saya kawan. Poi dekat selekoh jalan yang tak berkata orang ke pokok-pokok tak. Poi balik pokok tu. Buka. Mesti one shot. Tak, saya pakai nak minum mana nak tunjuk contoh. Minum one shot tak ada siapa perasan. Tapi buat lah. Jamin malam. Jamin malam kita siap Allah malam ke sunnah. Tak boleh. Sebab takut kepada Allah. Semayang pun semua cukup waktu pun. Tak panah-panah zuhur dia, tak kawal sebelum zuhur dia sampai. Pucuk tak ada kodoh dah kuih. Kalau tidak tu tengah duduk bawah pokok kecapak. Tengah duduk kek bawah, aku dapat masjid, aku yang baru, masjid baru, kek jasin tu apa? Masjid kabar kan? Kat depan tu ada kodoh-kodoh makan tu. Oh dia pun makan bawah tu, dia mau Allah, Allah, aku dah hazan lah, dah hazan lah, betul. Tapi ini dia datang awal. Dia tak apa, sebabnya kombong kan. Orang sini rapat dengan saya pada dulu. Kan? Nah, itu ada. Pada Samsul depan keluar TV hijrah, semua orang sini datang ramai kan? Jadi kita sekarang bila bulan puasa boleh datang awal, 5 minit terus zuhur. Lepas tu dia siap tanya. Tu hebat, dia takut pada Allah. Kedua, amal bitanzil.
beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Banyak sunat-sunat yang kita buat. Antaranya apa? Sahur. Sahur di dalam banyak hadis Nabi sebut. Nabi sebut apa? Sungguhnya makan sahur itu makanan yang barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Pesan ke anak-anak kita yang duduk di kerumun, duduk di bandar, duduk di makan, kau jangan tinggal sahur tu, pesan ke nak berkat hidup sahur. Kadang-kadang cakap, saya memang puasa biasa saya tak sahur. Baru tu cerita. Saya tak sahur pun saya okey, pun saya otak kau dengan tu. Ini bukan masalah kongi, okey ni masalah sunnah, Nabi suruh boleh. Dalam banyak hadis Nabi tegaskan. Pertama, makan sahur makanan barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Kedua, makan sahur makanan barakah, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kata orang yang sahur. Makan sahur makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan walaupun hanya seteguk air. Sebab makan sahur jangan sekali-kali kalian tinggalkan walaupun hanya sebiji buah tamar. Tengok, berapa banyak hadis Nabi begitu. Jangan tinggal Nabi itu. Ada biasa tak sahur? Ayo okey. Sekelek pada tu dia pun topik dia pun bawa kampas ni. Oh, lama tu tu. Kata pun tak sadar ni pakai sepalai tu. Haa, buang tu dia sadar. Oh, lama kan. Itu buah tamar. Jadi mana nak tidur malam tu standby 3D buah tamar. Buah tamar tu letak bawah bantal. Macam buah letak topi meja topi tu. Haa, tidur. Rasa berkutuk sampai, sampai. Kamp, orang pula, gigi basu pun. Yang ni kata, oh, buah tamar. Lebih itu dah. Kan? Buah tamar, makan buah tamar. Dan, paling tidak, jangan tinggal. Nampak tak? Persediaan dah tu, kalau nak sahur. Yang satu, dia orang tanya. Ustaz, tapi kalau tak akan sahur, kan? Kadang-kadang kita, bila buka puasa, kita ada makanan yang kita kata, kita nak makan sahur. Tapi pagi juga tak dapat nak makan benda kita nak makan tu pun tak selera. Betul tak? Kadang bangun pagi kan tak dapat nak makan banyak sahur. Kenapa ni? Kenapa? Sebab kalau kita baru mengkira nak makan, ya, memang kita tak akan nak makan banyak. Tengah ni, kau bangun sahur pukul je. Kau pokokkan kabar kau sama nak pergi lima. Sebenarnya, kalau kita nak makan banyak, sama senang. Bangun, jangan terus makan. Mandi. Mandi, ambil wudu, solat sunat dua rakaat. Lepas solat sunat, kita akan rasa dah, power dah mula rasa macam berbunyi macam dah lapar. Tengoklah. Itu makan, memang selera untuk risau. Saya paling tak bertahan sedingat arwah arwah nenek saya tu, arwah Wan. Orang sebenar pergi nenek tu Wan kan. Wan masih fikir. Dia makan sahur bertambah. Rumah, cucu, tak ada daya tu. Wan tambah itu. Salah satunya tu. Bangun kalau dia masih makan, memang kita takkan dapat makan banyak. Wadah kita fresh kita makan. Lagi satu lagi, kita disunatkan melewatkan sahur mengawalkan berbuka. Tapi sunat lewat sahur bukanlah kacau pukul 8 pagi itu breakfast. Faham? Dan kalau boleh berhenti pada waktu imsak itu paling baik. Makna dah berjaga-jaga dah. Bila waktu imsak kita berhenti, kita berhenti waktu imsak lebih kurang 10 minit sebelum subuh, betul? Boleh lagi tak kalau kita buat rasa nak makan sikit lagi? Boleh tak? Boleh. Tapi jangan ambil bunjuk mana, kan? Jangan ambil tu. Tapi usah tu, kita jadi. Sebab itu sunnah Nabi. Sebab Nabi akan berhenti kira-kira 10 minit tu, kira-kira 50 ayat Quran biasa. Mana bukan ayat panjang, Nabi sempat baca. Kalau kita tengah makan, tiba-tiba ada Allahu Akbar. Macam mana? Habiskan niat ke mulut tu saja. Ngah, Allah habis. Janganlah kau kunyah lah, yang ulas ni. Dah sampai pejabat tapi kunyah ni. Ya, jangan dulu lah. Untuk anak-anak kan, dia punya lah, abah, dia punya takwa Arabi kan.
Allah Allah apa? Berhenti, 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 berhenti. Anak telah punya lalu. Model apa? Model apa? Mana kami lo? Lagi dah aku orang itu. Merah muda. Tahu warna apa? Suruhlah Habib ini pergi. Habib ini pergi. Sebab Abah dia suruh berhenti habiskan yang terakhir itu untuk anak itu sebab memikirkan mungkin sungguh sebab ada pandangan terikut Imam Imam Hanafi maknanya maksudnya dia kena berhenti itu bukan pada permulaan azan pada permulaan la ilaha illallah. Jadi janganlah cakap itu pasal lain dekat dekat sebab dia hanya la ilaha illallah pun bila lama panjang si ujung la kan itu yang kedua.